Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat wajib pajak. Bagaimana kabarnya? Semoga saja saat ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya di kolom komentar, "Mas, kendaraan saya Beat habis berapa bila dibalik nama?" Beliau itu tidak menyebutkan PKB-nya berapa, SPDKS-nya berapa. Maka saya di sini akan mengambil contoh dari bukti bayar Honda Beat tahun 2009. Langsung baik, baik langsung saja Bapak. Di sini saya ambil contoh bukti bayar kendaraan Honda Beat tahun 2009 dengan PKP yaitu 159.000 PKP. Untuk SWDKS-nya 35.000. SWDKLJ. Nah, ini adalah pajak yang setiap tahun Bapak bayar. Nah, setelah itu ketika nanti Bapak balik nama, di sini akan ada 100.000, Bapak. 100.000 ini untuk PNBP STNK. Setelah itu di bawahnya lagi ada 60.000. Ini yaitu PNBP TNKB untuk pembelian plat nomor. Nah, ketika balik nama nanti Bapak di atas sini ada BBNKB. Jadi ini biaya untuk balik nama. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari PKB. Ini Bapak bagi 1,5. Misal siapa nggak kuat, anu kalkulator di sini 159 dibagi 1,5. Nah, akan menghasilkan 106.000. 106.000. Ini untuk BPNKB-nya sudah ketemu. Jadi sekarang kita akan total semuanya 106 tambah 159 tambah 35 tambah 100 tambah 60. Jadi sini akan mendapatkan 460. Ini jumlah. Nah, ini nanti akan tertulis di notis pembayaran Bapak di sini. Nah, karena Bapak balik nama, jadi di sini akan ada tambahan 225.000. Ini untuk pembelian BPKB. Nah, jadi untuk kendaraan Beat tahun 2009 itu ketika akan dibalik nama habisnya 685 ini. Jadi Bapak tinggal lihat STNK Bapak, PKB-nya berapa, SWDKS-nya berapa. Nah, untuk penotalannya seperti ini tadi. Nah, untuk penjumlahannya seperti ini Bapak tadi, caranya seperti ini. Nah, sekarang coba Bapak lihat STNK Bapak dan jumlah seperti yang saya lakukan tadi. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.